Oh iya sana Kompas TV Banjarmasin, Batamuan pulang lah lawan ulun ayai. Adakah bubuhan pian bersimpanan minyak lemak? Nah, jadi jar kabarnya nih pemerintah mencabut aturan harga eceran tertinggi minyak lemak kemasan. Imbah dicabutnya harga eceran tertinggi, minyak lemak di pasar Teluk Dalam masih ngalih dicari. Pemerintah menetapkan harga minyak lemak kemasan sesuai lawan harga keekonomian wan jua mencabut harga eceran tertinggi. Habis ditetapkannya kebijakan yang itu, minyak lemak masih ngalih dicari bubuhan pedagang wan jua bubuhan pembeli. Langkaya di pasar Teluk Dalam Banjarmasin, kelihatan di warung pedagang stok minyak lemak masih kosong. Dicabutnya harga eceran tertinggi minyak lemak kemasan, ujar bubuhan pembeli, membaratakan benar baik gasan bubuhan usaha mikro atau ibu rumah tangga. Bubuhan pedagang bingung hendak mandak harga karena barang belum ada masuk dari distributor. Masyarakat berharap benar parak bulan suci Ramadan harga minyak lemak kawa normal pulang. Wan jua stok barak di pasaran tercukupi. Ah, parak bulan puasa pulang jar. Aja kena pulang.